Ya, mungkin sebagian juga teman-teman sih banyak yang kayak apa sih bingung ya bedain kayak WP, WW, WK. Jadi itu apa nggak mati Mbak kalau direndam terus di air? Pertanyaan rata-rata seperti itu. Oh gitu, coba Tapi dijawab coba. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alkor ya. Masih bertamu keliling ke daerah Magelang, dan kita jumpai lagi Mbak Lita ya, yang ada di daerah Bandongan, di masuknya Kabupaten Magelang. Nah, kita langsung temui beliau, kita akan review kembali ya. Nah, itu di depan ada Halo, assalamualaikum. Lita, waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Lita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas Kas, baik. Apa kabar? Yes, istimewa. Pokoknya alhamdulillah baik. Nah, kita akan Alkor akan kembali ya, Mbak ya, untuk mereview beberapa jenis pasir tanian, Mbak Lita. Keren-keren ya. Nanti alamatnya ada di video ini ya, di bawah ini, maupun nanti kalau teman-teman sobat Alkor mau order tanaman, WA-nya juga saya cantumin di video ini maupun nanti di kolom deskripsi juga ada. Baik Mbak Lita, kita coba-coba cek lagi. Dari mana coba? Ini kita mulai dari sini dulu aja ya, paling depan ya. Nah, kita mulai dari depan-depan dulu. Iya, ini di sini ada Calathea Black Lipstick. Ada beberapa jenis Calathea ya. Kita ya, mulai dari Black Lipstick dulu ya. Iya. Nah, ini di harga 25. Harga 25 ribuan. Ini sama atau beda-beda? Ini kita samakan aja. Oh, kita samakan ya. Yeah. Disamakan sama Mbak Lita. Sebenarnya size-nya juga bervariasi, Mbak ya. Iya. Yeah. Cuma di harga kasih harga sama saja. Jadi nanti yang duluan bisa milih. Kalau yang pembeli pertama, pokoknya milih yang paling gede dan paling cakep pokoknya. Iya, yeah. Terus ini ada Calathea. Kalau di sini nyebutnya merak sih, Mas. Kayak gini ini juga harganya sama di 25.000. Harganya di harga yang sama ya, ya. 25.000 ya. Iya, cuman ready 3 aja, tapi yang ini. Oh gitu. Karena taniannya belum banyak. Kebetulan panennya cuma 3 Mbak ya. Iya. Panennya 3. Belum yang dipanen belum banyak soalnya. Belum banyak yang dipanen. Coba kita lanjut lagi. Terus ini ada Melano. Ini mulai dari yang size rata-rata segini mungkin. Buatan contohnya. Kita lanjut ke jenis pilo ya. Ini ada Melano. Melano dengan ukuran segini, ada yang daun lebih banyak juga, tapi nanti harganya kita samakan untuk yang segini di harga 20 ribuan. 20 ribuan, kemudian untuk variasi harga yang lain? Kalau untuk yang tinggi segini, ini kita harga di 200 ribu. Nah ini ya, kalau teman-teman sudah merambat ke turus begini ya, di harga 200 ribu saja. Kalau untuk yang sedikit lebih besar, cuman daunnya nggak sebanyak itu. Gitu, ini coba saya sasut ya, untuk daun sasa segini. Itu di harga 250. 250 ribu. Iya. Ada lagi untuk variasi yang lain? Yang paling gede besar. Ini? Yang paling besar ini? 350. 350, dan daunnya segede ini ya. Kalau stoknya juga ada Mbak ya? Stoknya masih ada, tapi kalau untuk yang besar kita terbatas. Stok kalau yang bebian yang size kecil-kecil banyak ya. Iya. Yeah. Cuma yang size yang sudah merambat-merambat sampai ke atas terbatas saja. Iya. Yeah. Terus ini ada saudaranya juga. Jadi yang udah di apa ya, Melano sudah silangan dengan Ferrocosum. Ada Splendid ya. Iya. Yeah. Ada Splendid dengan berbagai variasi juga. Ini yang segini di harga 20-an. Yang ini pertama ya. Iya. Yang saya segini di harga 20 ribuan kemudian. Sama, oh sama ini ya. Iya. Nanti kalau sama. Untuk yang ada lagi yang besar. Oh yang cuma dua variasi begini aja. Iya. Untuk yang lainnya ukurannya mirip-mirip soalnya. Kalau yang gede ini harga berapa? Yang besar kita gunakan untuk contoh jual aja mungkin ya. Tapi kalau ada yang mau boleh juga sih. Dilepas. Tapi di harga 350 juga. 350 ya. Untuk Splendid. Iya. Kita lanjut lagi coba Mbak. Ini ada beberapa jenis Singonium.
ini ada Syngonium, oh dari yang belakang mungkin ya. Ini ada Syngonium aurea, Syngonium kuning. Syngonium yellow ya, aurea. Yeah. Size gitu, harganya? 25. 25. Iya, nanti size-nya rata-rata di segini, ada daunnya lebih banyak juga. Oh gitu. Stoknya kalau itu banyak ya? Ready, kalau yang ini kalau lumayan banyak. Stoknya melimpah cuma. Order berapa bisa, Mbak ya? Iya, nanti untuk per 10, nah gitu seperti ya. Biasa kita kasih harga partai nanti. Pokoknya harga grosir juga menyediakan, Mbak Lita. Iya. Coba terus kita lanjut untuk jenis Syngonium yang lain. Ini ada Pink Spot. Pink Spot. Yeah. Size-nya rata-rata segitu ya. Ada yang lebih gede, cuma sih rata-rata gitu ya. Oh, sama saja. Ini di harga sama aja, 25-an. Harganya tetap sama, di harga 25.000-an. Nanti kalau misalnya ya mau ambil kayak misalnya per 5 atau per 10 tapi ID-nya campur, itu kita juga nggak masalah, bisa. Nanti tetap kita kasih harga grosir juga. Oh gitu. Jadi teman-teman atau sobat Alkor nanti boleh di random ya, boleh untuk ID-nya atau di mix boleh. Ini kemudian masih Syngonium lagi, Green Splash ya. Ya, kita kasih di harga sama di 25. Dan nanti juga bisa untuk seperti biasa, mau per 5 per 10 nanti kita kasih harga yang berbeda. Oke, istimewa. Kemudian ada lagi yang lain untuk jenis Syngoniumnya. Kalau di sini sebenarnya kita display cuman sedikit kan untuk contoh jual aja sih, Mas. Kalau ditampilin semua soalnya menu-menuin tempat. Sebenarnya untuk variasi ID-nya banyak, Mbak ya. Cuman ya, di sini cuma yang contoh jual. Terbatas aja karena tempatnya juga terbatas. Iya. Ada jenis ini juga apa? Pink Splash ya. Kalau ini lebih murah sih, cuma di harga 15-an untuk ukuran segini. Kalau Pink Splash sudah cakup di sini cuma 15.000-an. Kemudian kalau yang ini yang Frosted ya. Frosted Heart ini. Ini 25 juga. 25.000 juga. Tapi kalau ini stok tidak terlalu banyak. Oh gitu. Karena propagasinya lebih lama dari yang lain. Kalau yang Frosted Heart stoknya terbatas, enggak terlalu banyak sama yang tadi-tadi ya. Iya. Yeah. Kita geser lagi yang belang-belang nih. Ini ada White Princess. Ada WP ya? Iya, yeah, WP. Atau White Princess. Variasinya harga coba. Kurang lebih di ukuran segini. Kita harga di 50 ribuan. Cukup 50 ribuan untuk size segini ya. Yeah. Rata-rata ya. Rata-rata. Ada yang lebih kecil sedikit, tapi ada juga yang lebih besar sedikit yeah, juga. Cuma di size rata-rata. Kemudian untuk variasi harga yang lain? Kita ada yang kita keluarkan sih di ukuran segitu rata-rata gitu ya. Iya, karena untuk yang ukuran besar biar nanti kita jadikan untuk lagi pertanian ya lagi. Terus kita juga ada WW White Wizard. Kemudian ada WW White Wizard. Kalau terahnya juga pasti cakep-cakep ya. Iya, ini gak White usah Wizard diragukan. Untuk WW di size-nya juga rata-rata ya, size segini. Ini di harga 150 ribuan. Ya, tapi kita juga ready untuk yang daun pancing. Oh gitu, ada variasi yang harganya ya. Iya, untuk size-nya untuk sama, cuma ini daun pancing aja. Daun pancing begini. Ini sudah tunas belum? Membisul. Jadi kayak mata tunas gitu ya. Iya. Di harga berapaan? Yang ini di harga 50-an. 50 ribuan. Kalau ya untuk stok juga banyak apa terbatas? White Wizard itu terbatas karena dia propagasinya agak sulit. Oh gitu. Dibandingkan dengan WP lebih sulit. Okay. Dan pertumbuhannya tuh cenderung lebih lambat juga dibandingkan White Princess. Baik, kita lanjut lagi. Geser-geser lagi. Ini ada WK. Masih varian putih-putih ya. Iya. Yeah. Ini ada WK atau White Neck ya. Iya. Yeah. Size-nya rata-rata segini ya. Apa ada variasi segini, harga yang lain? Ada yang lebih besar juga sama jadi varnya yang berbeda. Kalau untuk yang size segini kita jual di harga 100 ribuan. Kalau untuk yang size-nya seperti ini jadi lebih mewah dia nanti. Ini di harga 150. Kalau size-nya yang segini dan lebih menor di harga berbeda di 100.000. 150. Oh, 150 ribu. Iya, kalau yang tadi di 100 ribuan. Gitu, coba untuk kita yang lebih kecil belum siap untuk dikeluarkan. Oke, kita geser lagi, kita lanjut lagi. Ini ada Anderson. Selanjutnya ada masih pilo lagi, Anderson. Ini kemarin juga jadi apa ya, most wanted item juga di video pertama. Oh, gitu. Iya. Best seller ya. Iya, best seller di Anderson ya. Iya. Saya segini di harga 100.000. 100.000, kemudian kalau yang ukuran segini jadi dia daunnya lebih banyak udah.
Di daun yang lebih banyak harganya. Jadi 150. 150. Ada lagi? Terus yang ini di harga 150 juga. Tapi dia lebih besar daunnya. Oh gitu. Pokoknya variasi harga cuman dua atau ada lagi? Rata-rata di harga segitu. Kalau untuk yang lebih ekonomis lagi masih dalam proses soalnya. Jadi dalam proses. Belum tahu kapan jadinya. Oh, gitu. Masih di posisi di tani ya. Iya, mungkin sebagian juga teman-teman sih banyak yang kayak apa sih? Bingung ya bedain kayak WP, WW, WK. Jadi sengaja kita dekatkan dan kita kasih contoh besarnya biar bisa nanti untuk perbandingan teman-teman juga. Nah ini teman-teman untuk pemula coba Pak, apa Mbak? Untuk gambarannya pembedanya apa? Coba. Jadi kalau ini contoh mungkin yang lebih besar aja biar kelihatan ya. Ini untuk WP pertama. Itu nanti. Kalau White Princess ya. Iya, dia dominan warna hijau dan putih. Terus di bagian batangnya itu ada garisnya pink bagian sini. Gitu. Itu untuk WP ya. White Princess. Dia cenderung daunnya kan besar memanjang seperti ini lancip gini ya. Kalau untuk White Wizard. Itu bedanya kan tipis ya kalau misalnya pas belum mutasi karena WP bisa mutasi. White Wizard seperti ini. Lebih bulat gitu ya. Lebih bulat dan batangnya warnanya cuma hijau dan putih aja. Ya ada selodangnya yang ngeping ya. Iya. Kemudian yang Mirip nih WK sama Anderson tuh kalau dulu awal-awal saya main juga bingung sih bedanya. Kalau WK kan bedanya tapi kelihatan banget kalau sekarang sih. Kalau Anderson itu begini, kalau WK warnanya kan kelihatan. Daunnya kalau Anderson lebih gelap, WK cenderung lebih hijau. Nah, sama kalau Anderson lebih gelap ya? Iya, dan variasi farnya biasanya juga kontras gitu ya? Iya. Kontras banget dibandingkan dengan yang apa tadi? Ini WK. WK ya. Kalau WK dia batangnya juga farnya cuma putih yang di garisnya. Tapi kalau Anderson cenderung pink atau agak merah biasanya. Wah, luar biasa. Ilmu yang sangat bermanfaat. Soalnya banyak teman-teman yang nanya, bedanya apa sih Mbak? Kayak gitu. Dulu saya juga bingung juga karena. Tapi kalau makanya, sekarang udah. Makanya teman-teman atau Sobat Alkor harus beli dulu. Biar lebih gampang ya. Beli satu-satu nanti beli langsung paham. Beli satu-satu langsung paham bedainya ya. Dikompliti dulu. Nanti suruh Mbak Lita ditempelin. Potnya ini apa gitu ya. Mbak ID-nya. Oke Mbak, kita coba lanjut lagi. Kita lanjut. Ini ada jenis Cuculata variegata. Ini jenis alokasia ya. Alokasia maksudnya ini kalau maksudnya alokasia dan variegatanya kuning ya. Kuning ini. Yellow. Ya. Ini untuk variasi harganya coba. Variasi harganya ini untuk ukuran yang segini. Ini yang size rata-rata kecil gitu ya. Ini di harga 50.000. 50.000 untuk yang Cuculata yang paling size paling kecil ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya di ini kakaknya. Kakaknya sedikit. Itu segini mungkin ya. Ini di harga 100.000. 100.000 untuk kakaknya. Untuk kakak ketiga masih ada? Kakak ketiga ada. Kok berasa kayak film okay, ya? Oke, coba untuk kakak ketiga. Ini kakak ketiganya di harga 150. Untuk kakak ketiganya di harga 150. Iya, ada lagi untuk variasi harga yang lain? Rata-rata di segitu, karena yang paling besar untuk contoh jualnya. Jadi teman-teman untuk Cuculata ini, alokasi Cuculata ini juga disebut juga dengan moon landing ya. Oh, moon landing. Saya malah baru tahu loh ini. Oh, itu nama dagangnya atau nama pasarnya. Coba. Tambah ilmu juga. Kita lanjut lagi Mbak Rita. Kita masuk ke jenis ini, Schisma dan Numa ya. Ada masuk di endemik, masuk di apa, Schisma dan Homa Lumena ya. Ya. Ini ada Homa Thai yang kemarin banyak banget nggak kebagian. Kita karena jenis ini memang agak lama propagasinya. Kita ready stock cuma 3 aja. Ini untuk yang size kecil segini di harga 275. 275 untuk variasi harga yang pertama, kemudian terus yang besar segini ini udah siap induk sih. Ini di harga 350 aja. 350 ya yang size-nya gede ini ya. Oh, mata ya kayak montai itu ya. Bercak-bercaknya ya. Mata ya. Terus juga masih ada Huma yang ini ternyata saya sudah konfirmasi ke teman yang main ini ya, yang di bidangnya, mainnya di ini. Ternyata ini namanya itu Schisma SP, tapi variegatanya dia min. Oh gitu. Iya. Ini masuknya di genus Schismatoglottis ya. SP ya. SP yang dan variegatanya min. Iya. Harganya berapa ini? Kita kasih harga 50.000. 50.000-an. Stoknya juga ada lumayan kayaknya. Sekarang udah saya propagasi, jadi yang kemarin sangat-sangat tidak kebagian, ya sekarang udah bisa
Pokoknya Mbak Lita cukup langsung produksi, gercep, yeah, gerak cepat. Ya, tidak mengecewakan yang pengen. Oh, betul, ya. Kita geser lagi. Ini masih ada seperti kemarin, Huma. Nah, sulit ngambilnya ya. Udah mapan sekali. Ini ada Walisi yang KW. Ini ada jenis masuknya apa? Huma apa? Sisma ya. Sisma atau Huma? Sisma Walisi ya, yang di ada corak-coraknya gitu, Bay. Iya, ini yang untuk kemarin juga pernah di-review ya. Iya. Kalau saya segini harganya berapa? Ini di harga 150. 150. Ini varigata apa namanya? Varigatanya maksudnya apa ya? Kuning atau min ya seperti ini? Itu kayak min gitu ya. Iya. Kepiur-kepiur gitu. Kepiur-kepiur. Kepiur-kepiur. Kayak min. Kemudian untuk variasi harga yang lain ada? Variasi harganya cuman kayaknya itu sih yang ready, ukuran yang besar-besar, karena kemarin untuk yang kecil sudah langsung terjual habis. Alhamdulillah, langsung sold out ya kemarin. Nah, ini produksi lagi, coba dilanjut lagi yang menor-menor itu ya. Huma SP. Sama ini ada jenis Huma Lumena yang SP ya. SP mana nggak tahu. Kurang paham. Cuman ya bilangnya SP gitu Indonesia aja gitu ya. Iya, endemik lah ya. Endemik Indonesia. Menor banget untuk kerahnya karena yang di belakang itu cakep ya. Itu yang induknya lebih besar. Indukannya. Dan kalau yang size gini harganya berapa? Di 75 aja. 75 ribuan. Iya. Ada lagi untuk variasi harga yang lain apa memang segitu aja yang dijual? Radinya enggak banyak sih, cuma tinggal itu aja. Disitu. Yang itu untuk contoh jualnya. Oh gitu. Ini ya yang contoh jualnya. Cakep banget ya. Untuk iya, size yang lebih gede. Kemudian kita geser kemana lagi? Mungkin dari Flope? Oh gitu. Kita geser-geser yang di rak sini ya. Yeah. Ini juga tanaman sejuta umat. Yang ini paling banyak disukai. Oh gitu. Favorit juga. Favorit ya. Favorit banget. Best seller juga. Iya. Yeah. Ini ada beberapa jenis Flope. Kalau kemarin di video yang pertama nih ya, ada 3 variasi apa 4 variasi gitu Mbak. Yang jenis rumpun, kemudian batang panjang, batang pendek gitu ya. Iya, kalau ini sekarang kita keluarin beberapa size yang udah daun banyak. Jadi kalau yang suka tampilan biar bisa langsung dipajang. Nah, buat lebaran Pak ya. Bener, buat apa ya? Bukan di situ pas ya. Tapi untuk pajangan meja ya. Jadi ini ada beberapa floppy, terahnya juga cakep-cakep, menor semua Pak. Luar biasa. Coba untuk variasi harganya. Kita mulai dari yang ini ya, daun pancing dulu ya, yang suka untuk ekonomis. Kita ada di ukuran segini, ini di harga 75. 75.000 untuk daun pancingnya ya. Iya, kemudian segini. Kemudian yang sudah ada daun aktifnya? Ini ada di daun 2. Karena juga cakep. Daun aktif semua nih ya. Ini satu daun pancing. Oh, satu daun pancing. Satu daun aktif. Satu plus ya. Iya. Di harga berapa kalau gitu? 150. 150. Berarti per daun 75 gitu. Iya, nanti apa, kalau untuk, apa bagaimana? Kalau untuk yang size daunnya lebih banyak lagi, jumlah daunnya lebih banyak, itu biasanya kita nanti harganya jauh lebih murah hitungannya. Tapi kalau untuk itu juga daun kecil dan daun besar itu pengaruh juga sih di harga. Sama varigatanya juga gitu ya. Iya, itu tuh ya terutama itu. Nah, itu coba ditampilkan yang sudah pada tampilan coba. Ini yang siapa pajang. Segini ini di harga 300. 300.000 ya. Size-nya juga ada gede dan sudah tampilannya oke, varigatanya juga stabil ya. Yeah. Nah ini sebelum melangkah nih Mbak, ini coba mewakili teman-teman, ini kan pakai air ya di bawahnya nih. Oh iya, yeah. Itu juga jadi pertanyaan setiap yang ambil di tempat kita sih. Itu apa nggak mati Mbak kalau direndam terus di air? Pertanyaan rata-rata seperti itu. Oh gitu, coba dijawab coba. Jadi tuh setelah kita itu mempelajari banyak cara untuk treatment tanaman di sini, cara ini tuh yang kita anggap paling cocok untuk perkembangan tanaman di sini, apalagi untuk jenis pilo ya. Berarti metode yang paling efektif ya di tempatnya Mbak Lita. Tapi bisa diterapkan di tempat-tempat dengan kondisi berbagai musim di tempat lain mungkin atau sebenarnya bisa lain juga. Cuma nanti cenderung kita juga harus ngeset tempatnya itu agar apa ya, iklim di tempatnya itu bisa sesuai untuk pilo gitulah. Terus juga ini kan kalau punya kita kasih air seperti ini itu tujuannya kalau misalnya kita habis potong itu nanti merangsang akar biar cepat turun gitu, jadi akarnya cepat berkembang. Luar biasa. Yang pertama itu, terus yang kedua untuk pertumbuhannya itu biasanya tidak tersendat. Jadi kalau misalnya kayak kita itu nyiram, modelnya pakai siram,
pas kita lupa nyiram itu kan daun mengecil gitu ya. Iya, daun biasanya agak mengecil, tumbuhnya nggak begitu besar. Tapi kalau di sini karena dengan ini dikasih air, jadinya dia makan sendiri. Jadi ada pertumbuhannya, kestabilannya di pertumbuhannya ya. Nah, jadi cenderung size-nya seperti ini. Dia cenderung stabil, naiknya stabil. Size-nya makin besar gitu. Wah, luar biasa. Nggak pelit ilmu. Pokoknya jadi amal berkahnya Mbak Lita. Amin. Ya. Luar kalau misalnya biasa. Teman-teman juga bisa diterapkan, kan kita juga senang juga. Nanti kan semakin tambah senang ini tanamannya. Nah itu ya teman-teman, biar nggak penasaran, saya wakili dulu ya. Iya, benar. Daripada ngecat satu persatu kan capek Mbak ya. Iya, tapi ada satu trik, satu ini tips lagi sih kalau mau pakai seperti ini. Jadi kalau diperhatikan di tempat kita walaupun pakai air, tapi kita ada ganjelnya. Oh, ada tatakannya ya. Ini ada batu bata atau enggak pakai, ini kalau saya pakai pecahan genting. Oh gitu, fungsinya apa? Jadi kalau misalnya untuk tanaman yang udah set seperti ini, langsung kena air banyak itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk tanaman yang baru potong, biasanya modalnya nangkring gini mas. Kena airnya cuma sedikit, jadi kita tangkringin di atas ininya. Kalau yang baru potong? Iya. Kalau yang sudah lama, boleh direndam gitu? Langsung masuk enggak apa-apa. Langsung direndam. Dan itu juga bikin, apa ya, suhu airnya itu cenderung tetap dingin walaupun pas cuaca panas banget. Wah, luar biasa. Iya. Komplit ya penjelasannya Mbak Lita. Ini ada yang terakhir belum nih. Yang, apa itu mas? Apa ya, namanya air ini di bawah ini, kalau dikasih nutrisi enggak? Apa di media potnya? Kalau misalnya mau lebih mudah, itu kita bisa langsung masukin nutrisinya ke air, tapi dengan syarat tanamannya harus dikelompokkan. Jadi maksudnya dengan kebutuhan nutrisi yang sama itu harus jadi satu tempat. Karena nanti kalau misalnya kebutuhan nutrisinya itu berbeda, nanti dijadikan satu tempat, itu nggak maksimal. Jadi contoh misalnya kalau yang variegata dicampur dengan yang hijauan. Nanti ketika dikasih nutrisi dengan jumlah yang sama, yang hijauan bisa kurang atau yang variegata justru kelebihan nutrisi. Jadi kebutuhan tanaman, setiap tanaman berbeda ya Mbak ya? Iya berbeda, biasanya seperti itu. Luar biasa, coba kita lanjut lagi pokoknya. Oke, okay, siap. Wah, mari. Pokoknya alhamdulillah dapat ilmu di sini juga. Sobat Alkor ya. Iya. Coba dilanjut lagi, masih di Flobe. Oh iya, tadi yang besar ya, kita keluarin juga yang ini. Tadi kita nggak sebutin harga. Oh gitu, ya. Ini untuk yang lebih besar, ini di harga murah aja. Yang sudah naik di terus dan lebih panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, daun 9. Kita daun kasih 9. Harga di 500 saja. 500 ribu saja. Teksnya sudah besar juga. Oh, luar biasa. Ada lagi untuk variasi yang lain atau gimana? Kita pilihannya masih banyak, nanti untuk harga bisa ditanyakan aja, menyesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Menyesuaikan dengan berbagai kondisi juga ya? Iya, betul. Oke, kita geser-geser lagi, yang mana lagi? Mungkin nih, sebelah sini. Ini ada domesticum. Ada domesticum variegata, coba untuk variasi harganya. Ini di daun tiga seperti ini, di harga 150. 150 ya, ini daun pancingnya, tapi ini, iya benar. Iya, 150. Daun pancing, ini dan sudah aktif begini. Iya. Tapi terahnya menor juga, 150.000 saja. Kemudian untuk yang lain, variasi harganya? Ini sama ya, di 150. Nanti kalau, kemarin sih banyak banget yang minta di daun pancing, tapi belum bisa kita semua keluarkan, karena kan ini ya, belum tunas. Tapi sekarang udah pada tunas. Jadi bisa kita keluarkan di 75. 75.000. Iya. Keren. Ada lagi untuk variasi selanjutnya? Apa cuma dua itu? Di segitu sih. Oh gitu. Yang dikeluarkan di variasi di dua tersebut ya? Iya. Nanti kalau mau yang lebih rimbun lagi. Oke. Kita belum siap keluar sekarang. Siap. Kita lanjut lagi Mbak Lita. Ini ada violin. Yang ini di harga 150. 150.000 untuk daun pancing ya. Daun pancing sudah tunas. Sudah tunas. Terus untuk yang violin. Ini dua daun pancing dan dua tunas. Dan ini sudah ada daun aktifnya. Di harga? 300. 300.000. Ya. Di terus lanjut lagi. Ini ada yang daun 1 2 3 4 5 4 ya. Kenapa jadi 5? Ini di harga 800. 800.000. Ini apa nih, Pak? Oh ini cuma tag aja sih, biasanya gitu. Kita kalau untuk nandai, kalau misalnya kira-kira merek Kelita gitu ya, bukan ya? Bukan, jadi kita nandain untuk terah biasanya, kita gitu. Motong dari mana? Oh luar biasa, ada ininya, kategori tertentunya juga. Coba kita lanjut lagi untuk jenis yang lain. Ini ada snowdrift. Philodendron snowdrift ya? Iya, ini di harga 50, karena cuma 1 daun pucuk.
ini daun pucuk ya? Iya, jadi pucuk. Ini udah ada mau tambah daun lagi. Satu plus di harga tadi berapa? 50 aja. 50.000 aja. Kemudian untuk yang variasi yang lain? Ini ada yang di dua daun pancing sudah tunas. Mm-hmm. Ini di harga 100.000. 100.000. Lanjut lagi. Ada lagi enggak untuk snot variannya ya? Kurang lebih itu. Oh, gitu ya. Iya, terus variannya ini cuma di dua variasi harga tadi ya? Iya. Ini kita ada geser lagi. Singonium. Ada masih jenis singonium lagi? Angustatum variegata. Angustatum variegata. Ini yang singonium hutan gitu ya. Iya, nanti kayak ginilah mecernya. Oh, mecernya cakep juga ya. Ini iya. Variegata tapi teman-teman. Di size segini di harga berapa? 100.000 aja. 100.000 saja. Iya, satu kemudian, daun pancing sudah tunas. Heeh, saya tahu satu daun pancing sudah tunas. Kemudian coba. Ini kalau untuk angustatum kita stoknya enggak begitu banyak. Rata-rata di harga segitu, sama ini ada satu sih induknya yang paling bawah. Tapi udah kemana-mana. Ini yang ini daun pancing semua atau gimana? Ini jadinya iya karena sudah dipotong pucuknya. Oh, udah kita pucuknya sih produksi dan ini masih tersisa paling bawah, yang paling bawah. Nih, di harga berapa ini? Daun semuanya var ini di harga 200.000. 200.000 saja. Wah keren. Kita geser-geser lagi Mbak Lita. Terus ini ada Japanese. Masih singonium itu ya? Singonium, Japanese variegata. Singonium, Japanese variegata. Bisa segini, 3 daun aktif. Ini pucuk 3 daun aktif. Pucuk, di harga berapa? 800. 800.000. Iya, semua daun var ya. Kita punya kalau 2. Variasi harga yang lain? Ini sama, sama-sama di 3 daun, cuman ini 2 daun pancing, 1 daun aktif. Tetap di harga yang sama? Di harga 700 saja. Oh, di harga yang kedua 700.000 saja. Iya. Terus ini ada yang kemarin rebutan WP. WP yang sudah mutasi jadi pink ya. Oh, gitu. Karena memang mutasinya jarang agak, ya. Enggak semua tanian dapat mutasian begini ya. Iya. Ini kalau juga kalau kita nyacah sebanyak yang tadi di depan, itu nanti yang bisa jadi seperti ini itu biasanya enggak banyak. Dan karena memang kecil, ya. Iya, dan karena memang dari induknya yang sudah ada pinknya biasanya. Harganya berapa itu? Ini di harga 250. 250. Ready 2. Oh gitu, cuma 2 aja yang ready ya. Sekarang cuma baru keluar 2, belum keluar lagi yang 2. Lainnya. Nanti didoain keluar semua ya. Tinggal motong sebenarnya, tapi masih dijadikan lagi warnanya. Oh, gitu. Luar biasa. Kita geser-geser lagi yang mana? Mungkin yang di sebelah sini. Ada jempol Jepang. Ujung sana ada. Oh, ujung sini apa ujung sana? Ya? Oh, dari sini langsung aja. Mundur aja kali ya, biar kelihatan. Oke, siap. Ada ini ada jempol Jepang. Barisan ya? Para janda ini ya. Ada. Dari ini ada. Mulai dari sini ada obliqua. Ada oblik monstera ya, maksudnya. Monstera. Di sasi ini harganya berapa? 100.000-an aja. 100.000-an. Ini sama juga rata-rata. Iya, di dua ini di daun aktif semua karena. Begitu. Harganya rata-rata sama ya, 100.000-an. Terus kalau untuk jempol Jepang, sekarang kita udah ready beberapa pilihan juga. Ini untuk yang daun 3. Ini pucuk ya. Pucuk daun 3. Ini di harga 600. 600.000. Terus kita ada kalau untuk pucuk kita punya beberapa stok. Terus yang ini daun pancing yang seperti ini. Daun pancing sudah aktif ya. Sudah tunas. Sudah tunas. Di harga berapa? Kayak gini di 250. 250. Ada nanti lagi? Untuk yang lebih besar size-nya ini. Ini di harga 300. 300.000. Yang size daunnya lebih gede ya? Iya, udah hampir telapak tangan. Oh gitu. Dan ini variegata putih semua, Mbak? Iya, tricolor, Kak. Jadinya, tricolor. Ya? Iya, putih tricolor, dan ada sedikit. Berarti ada hijau, silvernya. Ada putih, ada kuning gitu. Kuning silver biasanya. Oh, kuning. Iya, seperti ini. Luar biasa ya. Kita geser-geser lagi ke sini. Nih, yang kemarin belum kebagian SS. Kita stoknya ada. Tinggal segini aja yang udah siap keluar. Ada beberapa pilo lagi, strawberry shake. Dan yang dikeluarkan baru segini. Tinggal segini? Tinggal segini. Kita belum produksi lagi. Jadi, yang cepet-cepetan aja. Yang cepet yang dapat. Cepetan aja, coba untuk variasi harganya. Ini yang untuk daun pancing seperti ini. Udah tunas ya. Kita di harga 175. 175. Kemudian variasi selanjutnya. Yang pucuk. Yang pucuk kan. Udah mau nambah daun lagi ya. Cakep. Mewah gini. Banget. Di harga berapa? Yang ini di harga 400. 400.000 untuk pucukan. Ada lagi? Terus yang di harga yang di sini ini di harga 300. Kita mau nambah daun lagi. Ini juga pucukan. Ini satu daun pancing ya? Oh, gitu. Satu daun pancing dan sudah mau OTW ketiga ya? Iya.
Terus kita lanjut geser lagi. Ini ada seperti yang kemarin, Pink Princess. Banyak nih sepertinya. Sekarang tambah banyak lagi nih ya. Udah kita cacah, Mas. Produksi massal yang gede-gede langsung dihabisin buat ekonomisan, Pak ya. Iya, biar teman-teman kalau coba pengen lebih gampang. Coba untuk variasi harganya untuk Pink Princess-nya. Yang di ukuran segini kita di harga 50-an. 50 ribuan. Wah, keren ya. Ini sudah tampilan dan lumayan gede ya. Iya. Harga cukup 50 ribuan. Kemudian ada lagi untuk variasi harga yang lain. Untuk yang size kecil kita ready-nya nggak banyak sih. Paling di size gini di 35. 35 untuk size yang kecil ya. Iya. Ada lagi yang lebih gede atau gimana? Rata-rata kita nanti di harga segitu aja yang kita keluarkan. Untuk variasi harganya cuma di dua tersebut ya. Iya. Baik, untuk ini di sini sudah. Apa kita geser yang di depan itu? Ada kita beberapa manfaat dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita pindah ke greenhouse-nya, di front office-nya Mbak Lita, di depannya ya, paling depan, di depan rumahnya. Coba kita mulai dari mana, Mas? Mau yang sini dulu atau yang sini? Mau kita mulai dari mana? Monggo, okay, terserah. Mungkin kita mulai dari sini ya, ekonomis juga ya. Oke, ini ada amplissimum variegata untuk satu daun pancing, seperti ini. Ini rata-rata daun pancing ya? Iya, di harga Rp20.000. Rp20.000 saja. Iya, kemudian yang sudah pada aktif? Yang sudah pada aktif sepertinya cuma ini ya? Oh gitu. Kita samakan aja harganya di 20 ribuan. Harganya di harga yang sama ya? Iya, nanti untuk yang rimbunan kita cacah lagi. Terus kita lanjut lagi. Kalau udah naik terus cakep loh, Mas. Coba kita lanjut lagi ke geser. Ini ada Amidrium zipelinum ya? Amidrium zipelinum variegata. Pokoknya terahnya juga cakep-cakep. Di nota berapa? Di harga 25. Rp25.000 juga. Wah, keren ya. Kemudian untuk variasi harga yang lain ada? Kita rata-rata di segitu. Rata-rata di range harga tersebut ya. Iya. Yang dikeluarin. Nanti kalau mau request apa juga Mbak Lita insya Allah juga ada ya. Mau bisa. Mau sudah terus panjang juga ada sebenarnya. Coba kita lanjut lagi. Ini ada Karstevar. Ada Karstenianum variegata. Karena kemarin yang daun banyak udah langsung diserbu. Jadi sekarang cuma tinggal yang daun pancing aja. Oh, taniannya gitu. Yang terbaru. Luar ini biasa ya. Ini yang daun-daun pancing aja dan tetap terahnya sebenarnya ini sama ya. Iya. Terahnya jadi sama. Jadi kemarin tuh panjang di sebelah sudah kita potong-potong jadi ini. Sudah dibelah menjadi beberapa bagian ini. Coba untuk daun pancing di harga berapaan? Kita kasih di harga 50 ribuan aja. 50 ribuan saja ya. Terahnya cakep loh ya, karena terah yang di belakang ini ya. Kemudian untuk variasi yang lain coba. Ini ada tapi sayangnya defect. Jadi kalau ini cuma ready satu aja, tinggalin yang besar. Ini daun 5 tapi yang satu defect. Oh gitu, bolong. Makan apa itu, Mbak? Ini dimakan entahlah. Mungkin saya gaduin kalau malam juga nggak tahu. Gitu, mungkin lah. Ini di size yang lebih gede dan cakep juga variegatanya. Pokoknya terahnya cakep. Di harga berapa yang ini? Yang ini di harga 250 aja. 250.000 saja. Iya, yang besar cuma tinggal ini. Kalau yang lain ya, ada variasi harganya ya. Ini sih, tapi ini daun pancingnya sudah menguning. Di dua daun aktif tapi gede ya. Iya. Di harga berapa? Yang ini di harga 100 aja. 100.000 saja. Iya. Karena stoknya terbatas jadi grab it fast. Yang duluan yang dapat. Semangat tani lagi Mbak Tina. Pasti selalu semangat untuk kita geser-geser lagi. Lanjut ada beberapa skin dapsus ya nih ya. Iya, ada skin dapsus dan beberapa yang endemik seperti yang kemarin. Ini untuk Ruby Galaxy. Ruby Far Galaxy ya? Ini ada skin dapsus Ruby Far Galaxy gitu. Iya. Pangkatnya banyak banget ya. Masih ada galaksinya. Di harga berapa, Pak? Ini di harga 100.000. 100.000, kemudian variasi yang lain. Rata-rata untuk yang ready di daun 2 untuk yang farnya mewah seperti ini. Tapi kalau untuk yang di farnya nggak begitu mewah, sebenarnya satu terah, tapi karena udah sekian kali potong mungkin dia ngambek kali ya. Ngambek ya. Jadi ada yang farnya cuman ke bagian sedikit lah. Nggak mau dandan lagi nih. Wah, what? Dia tetap far tapi seperti ini. Nyiprit aja di harga berapa? Ini juga di 100.000-an tapi udah mau daun 3 dan ada yang kita rata dikeluar di harga segitu. Di jumlah daunnya yang lebih banyak, cuma farnya nggak yang semenor yang tadi ya. Iya. Coba kita geser lagi yang ini. Apa ini? Ini Kortasi. Kortasi. Kortalsi variegata. Kortalsi variegata. Dia juga sudah tunas. Kayak daun sirih ya. Nanti kalau merambat bagus. Kayak dolar dia sebenarnya. Merambatnya nempel.
Ini portal si Parigata. Parigatanya juga marble kayaknya ya. Iya. Sudah pada tunas, di harga berapa? Satu daun pancing di harga 50.000. 50.000-an, teman-teman. Ya. Stoknya juga ada yang ada di sini nih ya. Iya, cuma tinggal ini aja. Cuma tinggal ini aja. Terus kita lanjut lagi. Ini ada Puberula Parigata. Apa? Puberula Parigata. Puber. Iya, puber. Puber ya. Puberula. Jadi dia endemik sih. Oh gitu. Puberula Parigata. Baru dengar malahan. Jadi dia kalau nanti mejernya tuh kayak janda polong gitu loh, Mas. Di tengahnya sini nanti ada lubang-lubangnya. Oh gitu. Tapi kalau yang itu jenisnya namanya Fora, Fora minifera, Parigata. Jadi dia nanti agak beda. Beda lagi ya? Saudaraan tapi beda. Oh gitu. Kalau itu daunnya lancip, kalau ini cenderung membulat. Tapi sama-sama endemik. Kita lanjut untuk harganya berapa? Ini yang di satu daun pancing dan sudah ada daun aktifnya segini di harga 75. 75.000. Iya. 75.000. Ada lagi? Untuk variasinya? Rata-rata sama karena potongannya bareng. Oh gitu. Iya. Rata-rata untuk harganya sama, cuma apa ukuran size-nya berbeda. Coba dilanjut lagi yang mana lagi? Terus ini ada Scindapsus min yang kemarin belum kebagian, kita cuma tinggal ini aja, 2 atau 3 biji kayaknya. Begitu. Untuk Scindapsus Farmin. Parigata min ya. Iya. Harganya berapaan? Ini harga 50-an. 50.000-an. Ini rata-rata daun pasir juga ya. Kalau yang ini tapi beda Mas jenisnya. Oh, beda. Iya. Yang ini apa? Bahan orianya beda. Oh. Ini dari Truby Moonlight kayaknya kalau enggak salah. Oh, gitu. Dia varigatanya juga min. Harganya tapi per daun 100.000 kalau per yang daun 100.000. Iya, kalau di luaran masih ada yang jual kayak 300 lebih gitu. Cuma di per daun 100.000 ya? Iya. 100.000 saja untuk per daun di tempatnya Mbak Lita. Coba kita geser lagi yang mana lagi? Ini ada Jet Satin. Masih di Scindapsus ya. Yeah. Jet Satin Parigata. Ini di daun 4 di harga 250. 250 di daun 4. Kemudian yang ini harga 200, udah mau daun 4 tapi. Harga 200, tapi OTW daun 4 juga ya. Iya. Terus kita geser lagi, kemana lagi? Ini masih ada juga Jet Satin tapi beda varnya. Oh gitu. Kalau ini varnya putih. Oh, satu daun putih. Aktif. Kayak gini harganya 100. Tapi 100. Iya, terus kalau yang ini min. Kemudian tapi sama nih ya untuk jenis Jet tanamannya. Jet Satin ya. Juga, tapi Jet varnya Satin yang juga beda. Ya. Jadi nanti untuk indukannya bisa dilihat dari sini. Oh, gitu ya. Perbedaannya indukannya ya. Indukannya di belakang ini ya. Iya. Dengan variasi varigatanya masing-masing ya. Iya, nah, yang ini ya. Yang kuning gini. Terus kemudian yang ngemin-ngemin ya. Iya, ini yang maksudnya min. Yang min ya. Iya, ini di harga 100.000. Cukup 100.000 ya, ya untuk yang varigata min. Terus ini kita ganti jenis sekarang. Ini ada namanya apa kok saya lupa. Komutatum kalau iya benar komutatum. Terlalu banyak yang harus dihafal. Komutatum varigata. Saya segitu. 125. 125. Kemudian yang gede itu? Ini yang besar di harga 250. Yang gede di harga 250. Ya, tetap cakep varigatanya ya. Mewah semua. Mewah, menor. Iya, terus ini ada Manaloa ya. Manaloa Parigata, wah keren juga parigatanya juga stabil. Harganya berapa? Ini di harga 150. 150. Iya. 150.000. Biasanya cenderung susah untuk nyari var yang jenisnya itu bisa ini. Kalau yang ngebleng-ngebleng banyak ya. Kalau yang banyak hijaunya biasanya banyak. Banyak hijaunya yang banyak itu. Iya. Tapi untuk yang kestabilan varigatanya yang susah. Oke, kita mulai dari yang sini mungkin ya Mas gesernya ya. Kita lanjut lagi di beberapa jenis Monstera ya. Iya. Ini kemarin banyak yang request untuk Marmorata yang ukuran satu daun pancing gitu. Oh gitu. Katanya biar ekonomis. Kalau yang di video kemarin banyak yang di banyak daun ya, beberapa daun. Untuk Mbak Lita kali ini keluarin yang ekonomis-ekonomis dulu. Iya. Untuk ini, yang awalan ada Monfar ya. Oh kok Monfar? Marmo. Marmorata. Ini tricolor. Tricolor saya segini untuk daun pancingnya ya. Iya. Di harga berapa? 200.000 sudah. 200.000 dan sudah tunas gitu ya. Iya. Kemudian ini juga ada untuk yang size-nya besar, harganya sama di 200 cuman beda jenis varnya. Oh gitu. Ini daun pancingnya segede gaban. Cuma terahnya berbeda ya. Terahnya berbeda. Terahnya berbeda. Ini juga sama, sudah pada tunas ya. Pas di garis var. Sudah tunas di garis varnya.
Iya. Harganya tetap sama. Sama, kita samakan. Terus selanjut lagi yang mana? Terus nanti ada yang ini ukuran 4 daun. Mm-hmm. Ini sudah tricolor. Yang sudah 4 daun aktif dan tricolor juga pelahnya. Terakhir daunnya juga mewah. Cakep. Di harga berapa? 600. 600 ribu. Wah, sebenarnya juga murah ya. Karena ini 4 daun aktif dan tricolor. Keren pokoknya. Nanti kalau mau yang lebih besar lagi bisa request. Nanti kalau mau komunikasikan ya yang sudah merambat-merambat gitu ya. Iya. Dengan Mbak Lita. Coba kita lanjut lagi untuk berapa jenis moonfar-nya. Ini ada moonfar yang marble. Mm-hmm. Seperti ini. Marble terahnya ya. Iya. Daun pancing Beta dan tiger ya tadinya ya. Sudah tunas. Tinggi ya tunasnya. Sudah. Di harga berapa? Ini kalau yang daun banyak segini di harga 150-an. 150. Warnanya yang begini. Aduh, murah ya, 150. Kemudian coba untuk yang lain. Dan untuk daun pancing ada di beberapa. Ini ada yang sebentar. Daunnya banyak, tapi warnanya kalau ini tip enggak begitu mewah. Oh, gitu. Wah, terahnya sama apa gimana? Beda. Kalau ini beliannya memang beda sih. Oh, gitu. Ini jadi ada di terah yang berbeda dan di daun aktifnya dua ya, pancingnya satu gitu. Pucuk semua. Oh, pucuk ini. Iya, pucuk semua ada farnya. Ada farnya, cuma enggak terlalu menor seperti yang tadi ya. Iya. Di harga berapa, Mbak? 200 saja. 200 ribu saja. Iya. Terus kita lanjut ini lagi yang mana? Pipis tanamannya. Oh. Terus kita lanjut lagi sebentar yang mana ya? Ini mungkin ya. Mm-mm. Ini terahnya mineral, kalau ini marble juga ya. Iya, yang ini terah Holland. Ya. Holland yang ini. Holland. Iya. Terah Holland di sesi gitu. Ini kita aktif kasih semua apa gimana? Aktif semua. Aktif semua. Kita kasih langsung di best price aja ya. Uh-huh. Yang spesial. Harganya berapa? 800 aja. 800 ribu untuk fit price-nya atau harga net-nya ya, Mbak ya? Iya. Kalau biasanya kita bisa masih jual sekitar 1 jutaan. Oh, gitu. Iya. Coba yang lain, ada lagi enggak? Kita untuk yang ini ready dua untuk yang size serupa. Oh, yang tadi ya. Untuk ini size yang mirip-mirip dan varigatanya juga cakep. Ini harganya juga sama. Oh, ini sedikit lebih murah karena size-nya sedikit lebih kecil. Oh, gitu. Ini size-nya sebenarnya sedikit lebih kecil. Sedikit, sedikit saja. Banget sih. Sedikit banget. Nah, sedikit lebih murahnya juga. Di harga berapa? Di 750. 750. Kemudian ada lagi? Terus kita sebentar mas, yang sepertinya ini ya. Yang ini belum ding. Sebenarnya itu sih mas. Oh gitu. Nanti kalau yang lain bisa dilihat aja kalau misalnya ada yang mau dipilih. Nanti kalau teman-teman sobat Alkor ya, kalau mau order dengan range harga berapa dan mau yang seperti apa, tinggal komunikasi saja sama Mbak Lita ya. Ya. Cukup Mbak, apa ada yang mau ditampilin lagi? Sepertinya itu dulu aja. Sepertinya itu dulu. Sambil kita nunggu. Oh, satu lagi terakhir, maaf. Kasihan yang kecil ketinggalan. Ini dia yang kecil juga pipis. Ini satu terakhir dengan yang tadi, tapi ini di harga lebih murah lagi. Cuma di harga 400 saja. 400.000 saja karena ini lebih kecil ya size-nya. Kecil. Cuma daun aktif semua itu, Mbak ya. Satu daun pancing, tiga daun aktif. Oh, ini daun pancingnya yang paling di tiga daun aktif. Nempel bonggol jadinya masih bisa skip. Masih pelgol. Oke, last itu terakhir. Oh, gitu. Jadi itu ya untuk sobat Alkor. Untuk review harga di tempatnya Mbak Lita. Bukan cuma review harga ya, tadi ada beberapa edukasi juga dari Mbak Lita. Luar biasa ya, karena nggak pelit ilmu dia ya. Karena ilmu disimpan tidak beranak mas. Kalau duit pelit, cuma kalau ilmu insya Allah nggak pelit. Dan nanti komunikasi saja kalau mau order tanaman dan nggak terpaku cuma yang ada di review saja teman-teman. Iya. Nanti tinggal komunikasi saja sama Mbak Lita, mau yang harga berapa dan mau daun berapa dan lain sebagainya. Untuk Sobat Alkor, terima kasih ya sudah nonton dari awal video ini sampai akhir dengan Mbak Lita. Dan terima kasih juga Mbak Lita atas ilmunya. Sama-sama. Semoga tetap ada rezeki ya melalui tayangan ini. Amin. Di Alkor. Dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.